我操！我老味。Kau tengok saya malu lah. So, hari ni saya akan buat racket review Fantala Pro 101, okay? Ada satu profesional sini akan jaga. Training dulu. Watch out! Tadi jeping saya, okey tak you orang rasa? Tapi nanti saya akan cakap lebih detail lah bagi orang tengok, okey? Sekarang saya training dulu. Oh, oh. Okay guys, so sudah habis first session. Itu jumping, intercept semua. Saya rasa Fantala 101 Pro ni memang sesuai lah untuk jumping semua sebab dia punya frame dia lebih kecil. Lepas tu, dah lebih kecil betul. Lebih kecil. Wei, ini cakap professional, aku kurang sikit. So sorry lah. Aku cakap saya main feeling saja. Saya main feeling. Dia lebih apa? Contact point dia lebih cun lah, lebih cun. Lepas tu tangan pun laju macam ni, laju. Ha, saya main feeling. Kalau itu saya cakap professional, saya memang tak tahu. So, saya cuma sharing lah, cuma sharing, okey. Nanti kita try pula smash lah itu semua. Lepas tu ada seorang lagi kena cakap lah sikit-sikit. Itu dia guna raket ni lagi lama. Ha. So memang untuk jumping semua dia rasa solid. Betul. Itulah saya main feeling, okey. Kasut apa ni? Kasut baru. Oh, nampak. Untuk apa? Merry Christmas. Merry Christmas dah. Yes. Okay. So sekarang pun main depan-depan tengok depan. Memang bagus, memang bagus. Sebab dia punya contact point lah. Dia punya contact point. Dia macam dia makan tau, makan bola tu. Memang padu. Bola tu pergi. Ya, macam tu. Tapi okay lah. Dia orang faham sudah, okey, okey. Faham tak? Faham ke tak faham? Yes. Oi. Tadi saya bagi tahu diorang ini raket dia punya swing lebih laju, semua lebih padu. Sebab kenapa you tahu? Sebab dia punya shaft 6.6mm saja, 6.6mm. So dia macam you dah intercept ke apa, dia akan apa, dia swing laju lah, dia balik laju semua macam tu. So lepas tu dia apa, dia punya max tension 38. So you boleh pergi tinggi lah. Tapi jangan tinggi sangat lah. Kita pun 31-30 saja. Takkan you orang 38 kan? Betul. So raket ni ada 4U, ada 3U. So tengok kepada you orang sendirilah. Saya guna 3U lah. Ngam. Sebab tangan saya besar juga.
Kalau for you, lebih sesuai untuk perempuan. Bagi saya lah, lebih sesuai untuk perempuan, lebih sesuai untuk social player ya. Bagi saya, tapi tengok kepada you orang juga. Saya lebih kepada main depan, so saya kena control lebih banyak. Main depan net, intercept lebih banyak. So saya pilih raket ni lah. Tapi dia punya smash pun bukan cakap tak boleh, tapi sebab ini raket dia balance, dia balance. So kalau bagi smash tu, dia makan juga. Tapi kalau bagi smash, orang yang suka smash ke apa, saya rasa ambil yang raket kepala berat lah. Ini bagi lebih kepada control lah saya rasa. Tapi bukan smash tak baik, lebih kepada control saja. Ya. Lagipun dia punya frame ni lebih kecil sikit. So dia punya contact point tu memang cun. Memang kalau you pukul je dapat contact point dia, memang pergi, bola tu memang pergi. Nanti saya akan tunjuk beberapa sample. Example bukan sample pula, alamak. Ni buat review professional, aku memang kanjong lah weh. Alah weh. Okay, so nanti saya akan bagi orang example, dan you orang akan faham sikit. Okay. Hey guys, so sekarang saya tunjuk you bola tu macam mana. Okay? Kalau saya pukul backhand dulu. Apa? Dengar. Wala. Dia makan. Oh, sorry. Dengar bunyi dia. Sekarang saya tunjuk orang smash. Bukan dia smash tak bagus, dia smash pun bagus juga. Okey. Ha. Tapi saya main smash kentut sikitlah. Tapi saya boleh tunjuk, okey. Oh, dia makan. Tengok bunyi dia. Wah,大力不呢？等下 Sam 呢？Okay, tengok. Dia bukan cakap apa lah. Saya rasa dia makan. Dia bukan makan, dia main contact point. Kalau you cun, bola tu memang padu. Memang pergilah. Oh, you tengok bunyi dia, contact point dia. Tengok saya punya apa, backhand semua, you rasa macam mana? You boleh komen, okay? Boleh komen. Nanti saya akan suruh satu player famous lah, memang famous gila ni. Suruh dia test. Dia guna raket ni lebih lama saya, okey? Sekarang saya rehat sekejap dulu. Tak ada. Okey. Ayah. Alamak. Shot sangat, net shot sangat. Tapi ini lebih kepada depan lah. Interstep, net lah. Bukan smash tak boleh, smash pun padu. Tapi saya rasa feeling saya ini bagi control, japping semua lebih baik lah, lebih baik. So nanti saya akan tanya to player satu lagi, feeling dia guna raket ni macam mana, okay? So sekarang ada satu special guest tau mau review raket ni. Ini Olympic silver medalist Tan Wee Kiong. Hey Kiong. Hey, hello. Hi. Okay, dia pun guna Fantala lebih lama saya. Yes. So ini raket special made untuk you. I don't know. You don't know? I don't know. Saya tak tahu. Tapi saya sejak saya bekerjasama dengan Apex, ada Fantala lah. So dah guna ni lah, dah guna raket ni. Yeah. So you rasa raket ni macam mana? Banyak orang tanya you juga guna raket apa, mah you tak cakap.
Orang tak tahu mah, betul lah. Nanti saya cakap. Sekarang you, nanti saya cakap. Sekarang you orang tahu ah dia guna raket apa, okay? So you rasa raket ni feeling macam mana? Normal saja. Pendapat saya, Fantara ni sesuai untuk pemain depan lah, pemain depan. So dia control lebih lebih laju untuk intercept, and then masa defend dengan attack pun agak stable, solid, yeah. Agak solid lah. So you rasa lebih sesuai untuk player control lah, macam tu lah. Boleh kata macam tu, tapi overall it's a good racket lah. Overall good racket lah. So sekarang saya main sikit dengan dia, main kotak sikit dengan dia. So tengok siapa menang, itu saja. 5 poin ya. Wacau. Laju lah. Okay, sekarang dia smash 2-3 biji. You tengok macam mana dia punya power. Okay. Smash, bye. Suruh saya. Smash sikit. Half court je. Okay, lah. Kunik. Okay, go! Okay, sorry. Wow. Hong Tian Chi. Wacau. Habis. Oh, macam tadi orang tengok lah. Macam Wikiang cakap, bukan saja untuk control, tapi belakang dengan defense pun stable. So thank you, Wikiang. Terima kasih. Thanks. Thank you everyone. Try lah. Try. Boleh try. Okay. Betul boleh try. Okay. Thank you, boss. Thank you. Sisi. Okay. Dia banyak busy, banyak meeting. So dia sekejap saja. Mau beli dia memang susah. Saya bagi pendapat saya, raket ni saja, feeling saya saja, okay? Tapi memang saya rasa okay lah raket ni. Memang baik. So saya sudah review raket ni, Fantala Pro 101. So next punya, you nak saya review raket apa, boleh komen di bawah. Thank you guys. Berpeluh review macam professional review, berpeluh saya. Okay, bye-bye.